Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sidang ruangi sejarah sahabat, siratus sahabat ataupun hayatus sahabat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tajuk kita pada malam ini insya-Allah taala mengenai al-iman. Tajuk kita malam ini al-iman di antara ilmu dan akal fikiran. Iman di antara ilmu dan akal fikiran. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu taala berfirman pada surah Yusuf, wa ka'ayyin min dabbatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Dan beberapa banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada langit dan bumi yang mana duk lalu hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala saning tu la ilaha illallah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala duk lalu hal kada mereka berpaling. Allahu akbar. Tuhan yo ayat balas tu eh. Tuhan yo ayat kata beberapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala pada langit dan di bumi selalu hamba dia tu duk lalu duk tengok. Dah kejadian Allah Subhanahu wa taala, keciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi paling palinglah mana ya, bukan paling tak ada tengok sangat. Misalnya kita kata kita tak lawe nak tengok matahari itu, tapi kita boleh nak tengok bulan apabila bulan cantik tak itu, bitel pun kita boleh tengok. Ya tak ada sengah mata kita, tak ada selah kalaulah kita tengok matahari, tak boleh tengok matahari pun. Tapi berpaling sini makna kata tak ada ambil iktibar, tak ada ambil pengajaran kejadian Allah Subhanahu wa taala matahari apabila bergerhana. Noyak kata satu alamat deh, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Satu Allah Subhanahu wa taala menggerungkan biasa gerhana matahari. Bo mari gerhana bulan biasa, na'uzubillah min zalik. Bahkan bukan kata sekadar biasa dah, syirik pula dah. Manusia saat ni hamba Allah Subhanahu wa taala saat ni bersyirik dengan bulan, bersyirik dengan matahari. Di antara hab syirik dengan matahari, kaum Musabab yang diketuai oleh raja wanita nama dia Balqis. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala ya royak perihal pada wasa duka cita kita sini ni. Ingat perhati molek dah hak ni, sebab kita dok bimbing duka cita. Kita bimbing di mana? Bimbing di dosa-dosa lain. Saat ning tu kita khabar kita buat dosa, lepas tu hak apong. Tapi hak syirik ni kita tak khabar tu hak tak apong. Ha hak ni hak serius. Sekali lagi dah, dosa apa-apa saja dosa tu kita buat, dosa tu kita khabar, lepas tu kita minta keampunan Tuhan apong. Nampak dah tu dah. Tetapi dosa syirik saat ni
kita tak khabar serta Tuhan tak pong. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Ha hok ning dah bosan sekali. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Berimeh kebanyakan berimeh dengan Allah tapi duk jadi sekutu, duk mari duk selik benda hak wa jadi punah tauhid kita kepada Allah Subhanahu taala. Bahasa Arab yang panggil molek tauhid. Bo mari jadi bahasa Melayu kita yang panggil tauhid. Kamu tauhid ha. Ha ya hak tulah dah tu asalnya. Tauhid mu tauhid dak? Tauhid weh. Ha hak tulah dah. Lalu tulah sining ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yaghar, sesungguhnya Tuhan tu cemburu. Ya sifat. Ya cemburu ni satu sifat. Mana kata orang hok cemburu saat ni ada sifat kebaikan dia. Tak ada nak kata seperti mana sifat hok Tuhan, tapi makna kata sifat Tuhan ada juga sifat cemburu dan manusia pun ada sifat cemburu. Pakai kita tak kena kecek dalam bab akidah tu lo tak menyerupai sama sekali sok modah tu tegah molek dah. Tapi nak ayat kata Tuhan saat ni cemburu. Pak cemburu dia lah mana? Hadis sahih al-Bukhari deh. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah. Dan cemburu Allah bahwasanya seorang mukmin yang mendatangkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tengok gapo dia hak Tuhan haram kita gi lakukan, kita gi langgar hak Tuhan haram tu Allah. Deh, susah punah hati. Kita kata punah hati kita manusialah. Tapi nak ayat kata cemburu Allah jadi punah dia tu Allahu Akbar. Ha tu beringat. Sebab itulah dia dikasih sekalian. Apa kita gi silap salah gelicik kita buat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, selalu astaghfirullah wa atubu ilaih. Selalu dah Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir-akhir hujung umur dia tu, katalah kita kata umur 90. Pak kita sapar lagi. Hak sapa tu sapa gilah, hak tak sapa pun akhir sapa. Hujung-hujung umur dia kita kata umur 90, sapa dia tak ada 2 3 4 tahun tu, 2 3 tahun lebih kurang tu kok. Selalu baginda memperbanyakkan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Ha tu. Deh, lalu itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu orang bersih, orang cuci dah tu. Orang cuci bonet silap mari bedong oleh wahyu Jibril lalu dah. Tapi kita ni kat tak ada dia bedong oleh wahyu, kita dia bedongkan dengan ilmu. Ilmu pun ilmu wahyu juga. Jangan pasal ilmu akal fikiran tu, ilmu akal fikiran tu ya mari ya pasal pengukuran-pengukuran ya mari. Ya mari sacai dengan hawa nafsu. Ha tu. Sebab fitrah manusia sana Allah Subhanahu taala yang jadi manusia tu semula jadi dia. Satu makna lagi sacatayan dia tu ya suka beribadat. Tabiat manusia sana ya suka beribadat. Tatkala kalau tak beribadat kepada Allah, ya beribadat kepada lain pada Allah. Kalau tak ada beribadat pada lain pada Allah, ya beribadat dengan hawa nafsu dia. Nauzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tak tengok ke wahai Muhammad bahwasanya ambil seorang itu tu ambil hawa nafsu jadi nak mempertuhankan dok Tuhan dengan hawa nafsu dia. Tuhan dengan hawa nafsu dia lah mana? Waktu turuk hawa nafsu dia. Waktu turuk pendapat. Wahyu balas ning ya nak buat lah maning. Lepas tu, dia pergi cari alasan nak bela hawa nafsu dia saat ni. Nak bela pemperayuk dia. Na'uzubillah min zalik. Ingat molek. Tu dijadikan sekutu. Na'uzubillah. Jadi, ha? Hak tu hak kita tak khabar tu. Kita syirik dengan hawa nafsu kita dengan kita ni da'im.
khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia hal kada dia lemah. Wa kanal insanu zaluman jahula, dan adalah manusia itu hal kada dia zalim lagi jahil. Pahimai duk bela diri dia tu, bela kejahilan dia, bela kezaliman dia, bela kedhaifan dia, kelemahan dia tu. Pahimai duk tuhai dengan perkara-perkara tu. Sedangkan ya wati nak masuk syurga Allah Subhanahu taala, bahkan nak jadi penghuni syurga. Nauzubillah min zalik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa kepada dia, pada Ibn Abbas ni, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah mintalah wiyo ni pahai agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan olehmu akan dia tu, akan at-ta'wil. Sini Ibn Abbas kata gano, inna ahadahum yushriku, sesungguhnya seorang itu di kalangan mereka bersyirik, bersekutu dengan Allah, hatta yushrika bikalbi, hingga dia bersyirik dengan anjing dia, hingga dia bersyirik dengan anjing dia, dengan tak khabar lah. Dia kata gano, biasa bahasa hak syirik sana, hak gelici, hak tak khabar, hak gelece, hak tak khabar, hak jatuh parik, hak tak khabar. Fayaqul laulal kalbu lasuriqna al-laylah, kalulah bukan sebab anjing, nascaya kita malam ni dicuri lalu dah. Kalau bukan sebab anjing hok jaga dak pepitu rumah kita lek luar tu, kalau bukan sebab anjing, orang curi, orang sama masuk lek rumah kita lalu dah. Bahasa lagu tu tu bahasa syirik dah. Bahasa jatuh lek parik, bahasa hok tu tak pong, pas muskilah ya tak khabar. Kalau khabar boleh minta keampunan. Sebab itulah Nabi SAW senantiasa, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta daripada engkau bahwasanya nak minta melindung. Kalau aku tahu, aku cerak, aku tak syirik. Tetapi aku tak tahu, hanaklah mu apung wa, ya Allah, hanak apung kalau aku tak tahu. Tiga pagi, tiga petai. Tiga pagi, tiga petai. Hak bahasa saat ni tu, bahasa nak tepih syirik saat ni. Minta berlindung dengan syirik, kalau tahu terai-terai, kalau tahu nyata-nyata, aku tak secerak-cerak. Apatah lagi gini hak nyata-nyata saat ni pula dah, dia buat dengan cerak-cerak. Masyarakat kita yang lepas daripada puja berala, puja patung, puja hok pesing pokok kayu hok besar, ya lepas dia selamat situ. Tapi hok pesing hok puluk kuning merah, hok pesing mari kita beramai-ramai, kalau kita tak buat balas ni, kita tak boleh duduk dalam masyarakat. Ah, hok tu tu hok serius tu. Deh, hok tu hok serius. Ya si oi panggil masuk bahaya syirik. Nauzubillah min zalik. Kalau kita tak buat balas ni, tak boleh duduk. Kalau kita tak buat dah ni, kita tak kena sign dengan demo. Walaupun kita telah tahu dah kata benda ni tidak diperintah oleh Allah. Ha, tu bimbing. Jaga molek-molek. Kita dah, ahli majlis ilmi kita ni jaga molek-molek. Pada satu hari itu, burung pelatuk tu ia kelik daripada Sabak. Ia kelik daripada negeri Sabak, masa Raja Sulaiman. Ia tak ada mari ringan kata, oh puak tu tu maju puak yo. Bana-bana demo tu kok lo, tak ada roh nak royak kemajuan. Ia tak ada royak lah tu tu kepada Nabi Sulaiman. Deh, ia tak ada royak, tak ada kelik ringan kata puak tu tu maju. Hakikat sahabat masa tu tu ada arsh, ada kisi hok raja Balqis tu, ada segala-gala kemajuan tamadun arayak tam masa tu tu sangat tinggi dah masa tu tu. Subhanallah. Tapi burung pelatuk sana ia klik ringan pada Nabi Sulaiman, tak ada royak hak kemajuan mereka dan bana-bana mereka. Tapi ia royak kata gana, wajattuha wa qawmaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, aku bertemu akan dia Raja Balqis dan kaum-kaum Balqis itu duduk semua pada matahari tempoh kepada Allah Subhanahu taala. Allah susah hati. Burung pelatuk tu hidup tengok hok tu tu,
Mai sebaikai duk tengok pada tu tu. Raja lah ngak ada harta benar, ada tentera gitu semua pada matahari. Tak kena tuwe, tak kena tuhe saat ni. Susah. Ambil di selatan saat ni di sebelah daripada semenanjung tanah harap tu di negeri Yemen. Girengan di Asyam, di Syria. Kita kata pratik Yemen lah ni. Sebab Balqis duduk situ, Nabi Sulaiman duduk di Syam, di Syria. Jarak ning ning duk cuba 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 duk susah hati duk tengok kata puak-puak Balqis dengan kaum dia tu duk semua pada matahari. Wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Sebab gapo tu? Sebab gapo jadi duk sujud pada tu tu kepada matahari? Sebab gapo? Sebabnya wazayyana lahumusyaitanu a'malahum. Oleh kerana diperhiaskan oleh syaitan bagi mereka tu akan amal-amal mereka. Syaitan meredok hias. Oh, nampak bulat meneting molek matahari. Comel sinar dia, cahaya dia, saktan dia gini. Ngede, kita ni tumbuhan-tumbuhan ni kena ada matahari. Deh, segala-gala kemajuan kita ni, energi masalah ni dah timbul masalah. Sana hati tu reh ya ada apa eh? Energi dia la haula wala quwwata. Lepas tu hasil daripada perhiasan oleh setan fasaddahum anis sabil, maka disekatkan pada jalan yang benar. Apabila setan menghias ni ya tak apalah, kena berlaku dahlah wak hok tu ku neng buat neng tau kap song buat neng hatu mari song buat song tau kap si sam buat sam tau kap hok ha yo mayo bila lagu tu bila pesempo prayuk lagu tu ya lindung lah ya lindung mata boleh lindung mata ya lindung ya selapuk hati fahum la yahtadun, tak dapat hidayah tu gok pakai belo tak tahu kata apa dah lah belo yang panggil belo arum. Belok sikap penderian dia tu kan belok arum. Belok arum dia pakai akal fikir dia. Ha waktu dok buat hari ni. Ya kira pakai akal fikir dia lah. Ya sipir dalam tepi hak wahyu tu. Nauzubillah min zalik. Dah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu taala daripada perkara tu. Minta perlindungan dengan Allah daripada perkara-perkara tu. Maka sebesar-besar penjara, sebesar-besar gok panjara hok gok hok besar sekali yang kita duk kurungkan diri kita pada gok pada panjara tu, iyalah kita ni takut orang tutup hak kita tu. Panjara besar, panjara pasal tak ada jala, panjara ada jala sepik, ada jala khabar kata kita duk dalam gok. Panjara hok besar hok tak ada jala saat ni kita mengkurungkan diri kita dalamnya. Hal kadang-kadang kita takut orang tutup. Nak buat benar-benar takut orang kata. Nak buat balas ni takut orang kata. Nak buat balas ni takut orang kata. Hak tu kita duk kurung diri kita dalam panjara hak besar sekali. Sebab itulah sekiranya kalau panjara hak ada berjalan lagi, Nabi Yusuf AS bersabda yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Ya Allah, aku duduk dalam penjara, aku duduk dalam gok ni lebih baik, lebih suka hati daripada aku, lebih kasih daripada mereka duduk menyerukan aku nak buat benar-benar hak karuk maruk. Jong duduk dalam gok. Apatah lagi kita tak duduk dalam gok, giduk takut orang manusia kata. Lepas tu kita pergi buat hak benda hak karuk maruk, habis. Jadi kita kurung diri kita sendiri, nauzubillah min zalik. Oleh itu, hendaklah kita buat sesuatu perkara yang di kita wasa kata redha, yang mana kita nak kanak ketenaran kita daripada segala perbuatan itu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita duk kacelah mana pun bukan hak demo. Kita duk boleh makan tu bukan nyangih hak tu berat dah tu. Siapa tu he supah fa warabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqu mislama annakum tantiqun. Demi tu he langit dan bumi perkara rezeki tu terjamin seperti mana puak mung tu duk tutu duk boleh kecek duk boleh sebut mulut.
Tuhan marah sungguhan ni. Murah marah sangat hak kita duk duk sekutu sebab rezeki. Dah, Tuhan fa rabbis samaa'i wal ard. Demi Tuhan langit dan bumi, sebenarnya rezeki itu adalah terjamin, adalah benar. Seperti mana munduk kecek lega molek tu balah itulah rezeki mu terjamin. Apa dia duk sebut situ? Sebab rezeki makin ning minum meh duk masuk kok mulut. Pakai taruh tubik, oh kampu tubik daripada mulut. Hak lalu jalan mulut tu aku jamin. Pasal pagi bersumpah Allah Subhanahu Taala bersumpah. Fawa rabbis samai wal ard. Demi Tuhan langit dan bumi. Atu lain pada tu tu bahaya syirik lalu. Nauzubillah min zalik. Jaga baik-baik. Mari hok mari duk cana benar-benar tu hok kepada pegangnya kita tegak. Kata tu hab supah mengenai rezeki kita, walaupun kadang-kadang kita sehari dua, tiga, empat kena ada berok, tapi berok itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyanyi ada buat sama sekali, kita boleh berok dua tiga hari, lepas tu kita pergi gelicir tu makan, pak kalau ni tak gede pergi pejam mata, celah tu meninggal dunia, habis akhirat kita. Habis hak panggil, habis hak lanjut teh. Hidup pehok lanyut teh kita habis sana. Sebab gelicis so ya. Apa orang tu? Dah, beringat mana-mana yang dikasih sekalian. Hendaklah kita buat sesuatu perkara yang kita redha. Yang kita nak beri kepada hukuman yang lain atas kita tu kanak lebih besar daripada kanak. Satu-satu perkara kita nak buat jadi demo nak mengatasi hak kita, nak tak sincai hak kita tu kita buat jadi dak semua tu demo patibak hak Allah Subhanahu taala kam nak berlaku yang dikatakan qada dan qadar. Qada dan qadar tu satu rukun daripada rukun iman. Tidak beriman situ mana kata syirik. Tengok nyegi. Deh. Bukan nak jadi itu tu, nak jadi bergerung tu dak, tapi nak ayat kata wujud jadi beringat. Kita kena beringat hidup kita tu. Hidup kita sekali di sini, lepas tu sekali di sana. Sekali di sini sebentar ya. Sekali di sana tu selama-lama. La ilaha illallah. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ya wayak pada sahabat dia, jadidu imanakum. Baru iman, baru iman. Duk molek-molek suruh baru iman. Sahabat tanya katalah mana kita nak baru iman. Nabi kata banyak la ilaha illallah. Itu baru iman tu. Duk la ilaha illallah. Dalam celah-celah kita nak baru iman saat ni. Celah-celah tu tu la ilaha illallah kita nak baru iman. Celah-celah kita nak baru iman saat ni gip peje mata. Celah-celah kita nak orang panggil apa ni nak klepsi kereta. Tengah-tengah kita nak basuh. Orang panggil gapo ni ni baju pakaian kita nak cuci. Celah-celah tu tu kita pergi pejam mata misalnya. Habis. Tapi baru iman ni pergi pejam mata tengah nak baru iman tu la ilaha illallah. Hawak apa dok baru iman? La ilaha illallah. Hawak apa dok baru iman? Pejam mata celah tu. Kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Adalah akhir kalam dia tu la ilaha illallah. Lepas tu gapo bagi dia? Dakhalal jannah. Masuk syurga. Tak itu-itu lagi. Tak nasib baik lagi. Tak pucuk di lagi kita dengan kita boleh-boleh baru imej pergi pejam mata celah tu tu. Nih. La ilaha illallah. Baru imej. La ilaha illallah. Baru imej. Pah pejam mata. Habis nyawa kita. Dijadikan kita akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dijadikan kita sebagai seorang yang akhir kalam dia tu la ilaha illallah. Nampak tak deh? Allahu akbar. Insyaallah kita jangan beri atas hukuman yang lain atas kita tu lebih besar daripada kanak dia. Kanak dia ya tiap taukap kita di segi manusia tu, taukap kita di segi hamba dia. Cumanya kadang-kadang dia ada amnah sikit sebanyak. Kadang-kadang dia ada itipun sikit sebanyak. Amnah dia dengan itipun dia siapa dia? Bui. Allah.
kita gede besar amnak dia, dia besar dengan pada itipun dia, tu syirik juga tu. Jelas dah tu dah. Napa dak? Sebab amnak sat ni pia bui Allah, kita gede sekutu dengan amnak hatu hai wui kepada dia, gede sekutu dengan benda tu. Dia panggil syirik balah temu tu. Nauzubillah min zalik. Patutlah pada tu kita nyangi buat balah nyangi wui pada ya hukuman orang atas kita, keputusan orang atas kita terlebih besar daripada kanak dia tu, semata-mata kita cari keredaan Allah dan menjadi tenang hati kita. Kita buat ni perah, perah sebaik-baik deh. Kita buat perah, pertama kita buat ni samrap reda Allah Subhanahu Taala, lek perah sebaik-baik. Habis situ tak ada apa dah lah. Sebaca-sebaca kita pada Allah, Allah Subhanahu Taala kita. Adapun didatangkan daripada perkataan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ia berkata, sesungguhnya seorang itu yang dapatkan dikurniakan rezeki sakinah kepada dia tu, ketenangan, kuam sanggup hati dia tu, kuam sanggup hati dia tu rezeki. Innal mar'a la yurzaqus sakinah. Kuam sanggup tu rezeki. Bukan kata nanti mata benar, bukan nanti kata mata duit, bukan nanti hak benar makan ni minum ni. Segala-gala kuam seduak, segala-gala kuam suk di atas dunia ni yang kita dapat dikatakan rezeki juga. Sesungguhnya seorang itu dikurniakan rezeki sakinah dengan ia selalu memperbanyakkan tumpuan dia kepada Allah Subhanahu Taala. Senantiasa ada cumi nak jamin. Berapa kali masuk tubik, berapa kali masuk tubik, tak berasa nak royak kata Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi wa harrim wajhi 'alan nar. Deh, dok suluh, dok pecukur janggut tu tak berasa nak royak, tak berasa nak berdoa hok tu. Sedangkan doa hok tu tu, ya Allah, seperti muak aku ni comel parah rupa, maka we comelah pai perangai aku dan jauhlah wajah aku daripada api neraka. Kuam tongkan kita hok sungguhnya. Tapi tak berasa lah tu lah. Nak kata degil sangat benar pun dok, tak tahu kata kuam samkan. Tengok suluh dah cumi belai-belai dok cukur juga deh. Tak ada baca. Nauzubillah. Hak ni bukan nak ketik lah. Nak ayat kata, nawi kesedaran. Nyangi wiluput balah-balah temu. Masuk tubik lalai bilik air. Kalau tubik tak berasa nak kata rufra nak. Deh, alhamdulillahillazi azaba 'anil azza wa 'afani, tak berasa nak kata fungfuai hidup kita tu yang panggil bazir ayuk kita, bazir umur kita dengan masuk tubik bilik air tu tak ada kata ghufran kau nak tubik tu. La haula wala quwata illa billah. Napa lah tu deh? Ha, hak ni kita mai kupu semula. Hak rakyat Allah lah ni mai hipong jadi satu sikap pendirian kita, satu niksai kita, senantiasa niksai kita apabila tengok cumi. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi wa harrim waji 'alan nar. Setiap kali kita tubik daripada bilik air, ghufranak alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Hak tu hak contoh, sebagai contoh deh. Kerana gapo yang dikasih sekalian? Kerana harga ilmu, kunka ilmu pada hati yang menerimakan akan ilmu tu tu. Nah, raka ilmu, kunka ilmu saat ni duk di hati hok tabrak hok terima akan ilmu saat ni. Maka apabila diterima akan ilmu itu oleh hati yang lalai, hilanglah ilmu itu, free. Apa tu deh? Apabila kita pak akan ilmu itu, tu pak setak kata mengaji itu jenegah lalu dah free. Na'udzubillah min zalik. Hak tu hak pasal jenegah, hak pasal hak tak jenegah,
lalai duk bila halai duk tempat mengaji bila halai free na'udzubillah konka free di segi mana free tu free di antaranya ike-ike lelauk dan sumuk-sumuk dalam lubang dia dalam sarang dia tu duk pakat duk istighfar pada orang yang mengaji saat ni perang kita jenera lupa ike pakat dia tuai yang jenera aku pun tak cekat lah ada terkecek kecek benda-benda dia sumuk-sumuk yang duk baris tu lebih-lebih lagi sumuk api yang hujan kok panjir baris dia tu deh pakat duk istighfar lagi bila berapa ekor wapo ekor semua hok dok baris tu seko-seko tu setiap ekor tu dok baris dok tolong istighfar pada kita mak kita mari jenega ataupun kita lalai ah kawe pakai dok lah napa lah tak padan baca dok itu tu misalnya kita kata nauzubillah min zalik maka apabila diterimakan akan ilmu itu oleh hati yang sedar maka rakyat kampung saat ini masyarakat kampung saat ini keluar daripada kemunduran. Neh, apabila mari terima, sore ni terima ilmu dengan cukup sedar. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 balas tu, pakat tu baik kesedaran berlaku, majulah masyarakat tu tu. Ada situlah. Dan harga harga pengetahuan yang sebenar, sani ilmu, harga ilmu, ni harga pengetahuan yang sebenar. Dan ini yang paling penting sekali bagi siapa yang nak cita-cita sesuatu perkara dan bagi siapa nak bermanfaat dengan ilmu itu ialah akan harga kepengetahuan saat ini ialah duk ditadabbur kunka kuamru hok saat ini hok itu tu duk ditadabbur gapo tadabbur perhati dan amat-amati perhati kalau kita nak terima ni kita perhati baik-baik setelah mana kita terima tu kita amat mati nak beramal dengan benar kita terima dengan perhati saat ni ia baru jadi mika di situ lah perhati kalau kita nak tobrab saat ni lepas tu kita amat mati setelah mana kita tobrab dia jadi satu pertikam kita satu perak-perut kita satu iriabuk kita satu gerak-geri kita dan iman itu merupakan salah satu qadiyah satu padin iman saat ni satu masalah yang pasti dibelakan oleh pok pada rumah tangga pok saat ni kena jaga baik-baik dulai haidi pada iman saat ni guru kena dulai haidi di sekolah dia pensyarah kena dulai haidi dalam ceramah dia seorang nak bagi nak cerita nak gapo apa yang kena amat-amati dalam hak cerita dia yang nak ambil buat cerita dongeng semata-mata nak royak kata kita nak jadi demo suka tu katakanlah sepon kata royak kulit ngak acak-acak seminggu sekali pun nak ambil mano itu tu otak sekali ya kena rekoh ya kena buat jadi ada hak benar-benarkan jadi orang suka sebab nak jadi ciwicing tu dalam seminggu-seminggu tu ya payah juga nak pergi saksum tu untuk nak buat royak kulit sana pahamulah duk rekoh dengan bijak dia lah ya tu hewi lah bijak dia tu ya rekoh benar-benar tu kena ya royak nak jadi orang suka dengan benar ya rekoh saat ni terjerumuh dalam api neraka 70 tahun innal rajula la yatakallamu bil kalimah la yalqa laha balan la yulqi laha balan semata-mata nak buat jadi orang suka dengan dia hak nakah pasal suka na'uzubillah min zalik deh dia tak ada bahasa kata apa terjerumuhlah dia dalam api neraka 70 kali 70 menuruh menuruh tu mana musim hak menuruh daun kayu tu pas menuruh sekali-sekali menuruh tu setahun berarti 7 kali menuruh 70 tahun duduk dalam api neraka dengan sepatah kata dia tu yang nak buat jadi gelok orang nak jadi nakal deh nak jadi orang nakal saat ni teluk dia tu dengan benar cerita dongeng ah tu berat apatah lagi duduk sandar atas Nabi oh ya tak ada kata apatah lagi duduk sandar atas Imam Syafi'i oh ya tak ada sebut giduk kata-kata atas mereka nasallallahu salah tu berat benar lah karena semata-mata nak jadi suka nak jadi nakal tepung 70 tahun duduk dalam api neraka
Hok ni nak buat jadi kait mari supaya nak boleh amal ibadat dengan hadis palsu dengan cerita dongeng daripada Imam Syafi'i untuk nak bela hawa nafsu kita. Hok ni tak tahulah pasal mana. Tapi sekurang-kurang kita kata kalau lah hok nakal saat ni tak ada isi hok sengoti 70 tahun habis pun tak ada hok ni pun sepatu kalau tak lebih pada tu. Deh, kalau tak lebih pada tu na'uzubillah min zalik. Sebab itulah dia yang dikasih sekalian. Pernah ditanya Syekh Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali untuk yang awi pengertian mengenai Islam. Gapo dia Islam? Nak qasarub. Qasarub kiaukab al-Islam. Gapo dia? Ia kata akal al-Islam ialah satu akal fikiran. Deh. Patik apa ni? Satik pania, satu akal fikiran yang tolak benda khurafat. Islam ni ialah sikap pendirian cuk jun hak akal fikiran sat ni hak tolak benda khurafat dan hati hak tolak benda hak keji. Tu Islam. Islam khasarub kiyakab al-Islam ialah akal yang tolak benda hak khurafat, hak karuk maruk dan hati hak tolak benda hak keji. Islam dah tu. Sekaligus tu. Sebab Islam ia nak balas ni. Ia nak buat jadi orang tu bersih sesuai dia tu seorang yang mulia selaku dia tu hamba kepada Allah Subhanahu taala yang maha mulia. Atu tu hendak nak situ tu. Patu sebesar-besar pelajaran dari al-Islam gapo dia? Sebesar-besar pelajaran dari al-Islam ialah al-akhlak. Pakai perangai akhlak. Dah kita nak buat benda hok karut dah misalnya deh. Kita nak buat benda hok rekod dah. Jangan nak jadi berdoah dah lah. Jangan nak jadi berdoah pasal kita mengenduk bela. Ya tak lagi lah. Ya jadi tak ada akhlak dah situ tu. Sekodah-sekodah jadilah kata tak apa kahwin ni. Wasa kata duk hidup makan dengan Jackson ni. Ha tak apa. Royak jadi teru-teru gitu lalu dah. Kawin duk hidup makan dengan jasa kena duk buat pesan-pesan ni mo. Kawin nak buat tak boleh. Kalau tak kalau kawin tak buat balas ni. Tak kena makan apa kawin ni. Ha, misalnya dia kata kata. Kecek jadi teru-teru gitu jangan duk. Sebab akhlak yang dikasih. Hak tu kalau tak benar. Orang hak benar sekali pun. Tak boleh duk kata dia mau hok mengejek-mengejek, buat menganyi gapo. Oh ya, ajari al-Islam balah ni. Nabi tak pernah. Kalau lah kita bakit kata contoh tauladan kita ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia tak biasa menganyi, dia tak biasa mengejek. Bahkan baginda selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kih dia mau tak tahu tulah. Dia mau tu sesat. Maka hidayatlah wahai Allah kepada dia mau. Allahumma hdi qaumi fa innahum la tu tu tuwe dok berdarah tu tuwe dok berdarah di pipi ni berdarah gigi pun patah pok sedara pun mati mati biasa pun bukan kata mati biasa dok belah dada ambil jantung makan deh hal itu pun Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu tuwe tu berdarah gigi tu patah susah hati dengan orang panggil gapong dengan kalahan di peperangan Uhud. Pak saudara dia tu mati bukan mati biasa dok. Sampai belah dada dia mau ambil jantung waktu itu deh. Tapi sikap dia tu tak ada sikap mengejek. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka yang dikasih sekalian sebesar-besar seagung mata pelajaran dalam al-Islam raiwica tijin yai tisud dalam al-Islam ialah al-akhlak. Kalau lah kita tak jadi seorang muslim yang berakhlak maka kita mengaji gapo ya dalam Islam. Nah, kalau lah mata pelajaran besar sekali ialah akhlak, apa kalau kita tak jadi seorang mukmin yang berakhlak baik apa ya kita boleh ilmu daripada Islam? Sedangkan Nabi SAW bersabda akmalul mu'minina imanan, sepenuh mukmin di segi iman dia tu iman dia duk saksum naik siapa sujud sungsut sekali akmalul mu'minina imanan gapo dia
ahsanuhum khuluqa, yang paling baik sekali akhlak dia, dalam arti kata yang paling baik sekali amalan dia, yang dalam arti kata dia pan kerabuankan hak uji ye. Hak Tuhan kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ialah ayyukum ahsanu akhlaqa. Siapa dia yang paling baik akhlak dia, yang pan kerabuankan tadsab akan al mauta wal hayata. Sebab tu yang dikasih sekalian, siapa masa ke? Bedding, siapa masa lagi? Siapa dah? Sikit lagi dah sikit ya. Maka yang dikasih sekalian, kita nak serup sikit malam ni dah. Kalulah kita nak banding, kalulah kita nak karuni priap-tiap, ya banding ni satu tabiat manusia, satu nisai hak manusia, satu gapo dia ni pertikam dia, satu sancatayan hak manusia tu dia suka nak banding. Hah, mari kita patenah hak banding sat ni. Dah kita ada dah sifat nak banding. Saya ngasi anu, saya ngasi anu nak banding. Nak priap-tiap kita dua orang ni nak banding, hah mari kita banding. Kita mai patenah hak nak banding tu. Kalulah kita nak banding di antara kehidupan kita dengan kehidupan orang kaya. Kita orang susah nak banding dengan orang kaya. Kita orang rumah halus nak banding dengan rumah besar. Kita rumah gobek nak banding dengan rumah baru. Kalau nak banding, ada sifat banding tu, okey, ambil hak benar hak banding tu, tapi banding di segi mana? Kalulah kita nak banding kehidupan kita, deh, kan ciwik kita tu, seperti mana ciwik orang kaya, patutlah kita banding ibadat kita dengan ibadat orang as-salihin, orang atqiyah. Kalau nak banding, we pandai banding. Kalau ada nak banding sungguh, tengok di segi mana kita nak banding. Nak banding di dunia ni, katakan kaya demo kaya kita susah, ha molek di satu segi. Tapi yang kita tengok dibanding di atas dunia ni, kata demo kaya demo kita susah, kita kena banding hok nung. Adakah kita kaya dah lagi? Adakah kita buat sabian kita, bekalai kita nak pergi di sana tu buat dah lagi? Ha tu, kena banding di situ. Oleh kerana dunia ni adalah fano dan akhirat ia lanjut. Itulah sabda Rasulullah SAW yang mana kita akan didengari setelah lagi itu. Hayya alal falah. Kita akan didengari hayya alal falah sani. Nabi kata gana deh. Qad aflaha man aslam. Maka berjayalah seorang yang menyerahkan diri dia kepada Allah. Hayya alal falah. Maka berjayalah. Qad aflaha man aslam. Telah berjayalah orang yang mau bertuwa kepada Allah. Waruziqa kafafan, dan dia dapat rezeki podi-podi-podi itu. Hawak apa lah rezeki podi-podi sana ni? Kalau jadi lajuk tu, rezeki dia lajuk, ia jadi kot lain. Di antaranya Fir'aun ni jadi karut sana ni, buku dia lajuk amnak dia. Di antara lajuk Qarun, buku kena gapa dia ni, sepayakon dia tu banyak. Waruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia berasa kata mado cukup hak Tuhan wei kepada dia hak sekarang ni. Dia nak padu dok nung dah. Hari ni pun dia boleh makan, sehat boleh pergi ke situ ke sini. Ha, dia bekal la ilaha illallah subhanallah ikutlah. Ha tu dia antara orang yang masuk dalam wongkan hayya 'alal falah insya-Allah taala. Siri kita mengenai al-iman di antara ilmu dan apa dia akal fikir, ada siri yang kedua dah insya-Allah taala. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah.